Pemirsa kapal yang membawa pemudik dari Bakahuni sudah bersandar di Pelabuhan Merak, Banten. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Devi Safitri dari Gerbang Tol Cikampek Utama dan Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Devi terlebih dahulu. Selamat sore. Devi, seperti apa situasi arus lalu lintas terkini di Tol Cikampek? Ya Jason dan juga pemirsa situasi saat ini di tol Cikampek Utama terpantau masih ramai dan lancar. Pada penerapan rekayasa lalu lintas one way maupun kontraflow tadi dinilai efektif untuk mencegah adanya kepadatan kendaraan. Dan untuk one way yang sebelumnya di, direncanakan pada kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 e, Cikatama namun Akhirnya di berlakukan di kilometer 72 uh, Cikatama. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di kilometer 70 yang mana penerapan rekayasa lalu lintas adalah dengan kontraflow sehingga ada beberapa jalur yang memang dialihkan yaitu mengarah ke arah timur. Nah, selain dari rekayasa lalu lintas kontraflow dan uh, one way juga akan diberlakukannya ganjil genap namun itu sesuai Situasional nantinya melihat peningkatan kendaraan yang terjadi di jalan tol Cikatama ini. Nah, sementara untuk volume kendaraan, kalau kita bandingkan, memang terjadi peningkatan yang masuk ke area ke timur yaitu menuju ke Trans Jawa namun kalau untuk arus balik ke Jakarta ini lebih sedikit dibandingkan dengan yang melalui ke arah timur yaitu ada 9000 kendaraan. Nah, untuk itu antisipasi jika nantinya terjadi arus balik ataupun kepadatan pada hari ini maka pihak Jasa Marga ini telah melakukan beberapa antisipasi seperti menambah jalur ataupun lajur yang ada di Tol Cikatama ini yang semula ada Uh, dua saja saat ini sudah ada empat laju, eh, sudah ada empat lajur dan totalnya ada delapan lajur. Nah selain itu juga penambahan gardu tol yang semula ada 13 saat ini ada 18 dan serta menambahkan 17 unit mobile reader untuk mempermudah proses transaksi. Nah sementara itu juga diimbau kepada masyarakat untuk Mengikuti aturan rambu lalu lintas yang diterapkan, seperti rekayasa lalu lintas dan update informasi tersebut. Nah, hal yang paling penting adalah mengisi saldo elektronik atau e-toll. Sementara itu, juga pihak jasa marga mengantisipasi dengan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang mana sebelumnya memang hanya di jalan tol Jakarta Cikampek namun saat ini diperpanjang dari Semarang menuju ke jalan tol Cikampek Utama Nah diskon ini juga berlaku pada golongan 1 hingga 5 kendaraan dan diberlakukan mulai pada tanggal 27 April hingga 29 April 2023 untuk pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Jason kembali ke Anda di studio. Semangat silaturahmi.